Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kandang saya yang lama, teman-teman. Ini indukannya. Ini sudah 3 hari di sini dan sudah cocok untuk telurnya kita tetaskan lagi. Kemarin pada waktu pindah memang tidak kita tetaskan karena ya saya takutnya nanti bibit-bibit stres yang ada di telur itu. Jadi hari ini kita kirim telur lagi, ada beberapa teman yang sudah order di Bukalapak dan direct langsung di WA. Kita akan nanti akan kirim. Ini DOK dari pembitan sendiri. Ini usianya sudah 3-4 minggu ini ya, sudah lumayan cukup gede. Ini sudah siap untuk pindah kandang juga ini. Ini pindah kandang juga sudah cukup kuat ya kawan-kawan ya. Ini butuh makan atau minum coy? Ini, kayaknya butuh makan ini. Oke, nanti kita siapin. Dan ini adalah blowernya. Blower yang masuk ya. Dulu saya keluarin, tapi ternyata panas. Nah, kita masukin semua dan sudah mencukupi kebutuhan akan suhunya yang masuk dan kelembabannya. Nah, itu juga exhaust yang kita masukkan. Dulu keluar kita masukkan semua karena udara kalau kita keluarin ini yang masuk di atas ini baru masuk muter gitu. Kalau ya gini kan memang benar-benar masuk ke dalam anginnya lalu terbuang keluar gitu. Jadi dua-duanya menghadap ke dalam semua. Di sini agak adem di sini. Beda kalau kita kipasnya hanya keluar, suhunya kurang tercukup. Karena mereka sudah terbiasa dengan closer, jadi telurnya juga nggak menentu. Coba ini telur, ingin telur juga. Ada lagi telur yang lain nggak? Nggak ada. Oh ini ada juga, 2-1 ini. Sedangkan yang burung petelur yang murni, mereka nggak ada telur di sini. Ini ada yang kosong, yang belum diisi. Ini juga indukan sebenarnya, tapi kayaknya error ini teman-teman, kamera saya. Gitu aja ya kawan-kawan ya. Hanya konfirmasi saja bahwa yang order kemarin telur sudah bisa kita kirim mulai hari ini. Semoga bermanfaat. Dan thank you yang sudah mempercayakan order kepada kita semua. Kita ya, telur fertil, telur yang ditetaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.